Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan semalam, hari Jumaat ni kita nak buat sedikit sharing berkenaan dengan mesin Antminer T17. Antminer T17 Plus. Meh, rapat sikit. So yang mana mesin ni? Ni dia punya spek. Rapat sikit. T17 Plus. Okay. So mesin ni dia ada dua. PSU dia masuk dua. PSU dia masuk dua. Lepas tu dia menggunakan 2200 watt. Dia gunakan 2200 watt. Hashrate dia adalah 52 TH. Boleh overclock sehingga ke 70 TH. Tapi dinasihatkan bagi rakan-rakan jangan overclock, sebab selalunya yang overclock balik awal, waranti habis, mesin rosak. So bila mana kita gunakan standard, kita gunakan standard, selalunya mesin kita boleh tahan lama. Mesin kita pertama boleh tahan lama dan boleh generate banyak lagi income disebabkan kita boleh pakai dia dengan dalam tempoh masa yang lama. So mesin ni dia punya spek ada saya tunjuk dekat dalam posting ni. Yang mana dia punya dia ada dua kipas. Ni adalah jenis asic boost, merah pas. Ni jenis asic boost, yang mana asic boost ni dia punya papan ada dua kat sini. Dia level dia dua tingkat, tak sama macam ni. Ni asic. Okey. Ni jenis asic. Yang ni jenis asic boost. So bagi kawan-kawan yang berminat nak dapatkan mesin ni dengan kami, ada dia punya link dekat bawah. So mesin ni boleh generate sekitar RM500 ke RM600 sebulan. RM500 ke RM600 sebulan. Dan kita kena on dia 24 jam. Kena on dia 24 jam. Sekejap lagi saya nak demo sikit. Demo. Dia pakai 2 PSU sini. Dia pakai 2 wire. Okey, kita tekan. Satu dia tak boleh, sebab PSU dia kena pakai 2. Ni jenis model asic boost. Ini adalah model asic boost T17 52 TH. The best untuk mining ni, saya recommend untuk rakan-rakan yang main Bitcoin Cash, yang main Bitcoin SD. Bitcoin Cash sebulan kita boleh dapat dalam 0.52, Bitcoin SD 0.623. Bitcoin Cash boleh dapat 0.52, Bitcoin SD boleh dapat 0.6. Sebab apa? Sebab nilai dia berbeza. Harga Bitcoin Cash lain, harga Bitcoin SD lain. Ramai dapat tip semua. Kalau yang mining di rumah, okey. Oh, jap bising kan. Bunyi dia macam itulah. So bagi kawan-kawan yang mining di rumah, saya recommend kena ada bilik. Kena ada bilik untuk kita letak mesin kita lah. Pertama untuk elakkan bising, yang kedua ialah kita nak dia boleh buat kerja 24 jam. Kita kena buat soundproof punya bilik baru sedap nak mining. Ni tak boleh letak dekat ruang tamu. Jenis-jenis asic boost, jenis asic ni kita tak boleh letak kat ruang tamu sebab bunyi dia berdesing. So lainlah, lain dengan GPU, lain mesin, lain mazhab. Okey, itu yang kita nak share untuk rakan-rakan
hari ini. Semoga sharing saya memberi manfaat kepada anda macam mana nak jana income dengan mining. Okey, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe this channel. Mentor. You nak shortcut? You kena ada mentor yang bagus, yang proven success. You tak nak belajar dengan saya? Saya tak ada isu. You tak nak saya guide? Saya tak ada isu. Make sure mentor you boleh bagi result yang sama atau lagi power daripada result saya. Saya ulang balik. Kalau you tak nak belajar dengan saya, you tak ada masalah. Make sure mentor you boleh bagi result power macam ni atau lagi power. Kalau tak boleh, you buang masa. Boleh faham tak? Kalau you nak cari mentor, make sure dia boleh bagi lagi power. Kalau tidak, you mungkin kena fikir balik. Adakah you ada mentor yang bagus?